tanya teman-teman. Apa iki sing dibahas? Cuma apa ya? Lari. Saya meluruskan, jadi bukan sih, bukan klarifikasi sih, jadi meluruskan tentang isu-isu yang beredar dan juga video dari Iswanda, teman kita juga setelahnya yo sesama semua. Untuk yang apa ya, istilahnya menindaklanjuti dan juga meluruskan kata-kata yang diucapkan. Jadi sangat disayangkan jika memang kata-katanya memang sempat bikin migrain, tapi migrainnya cuma 5 menit. Saya pikir-pikir memang ya mungkin lagi tidak enak hati atau mungkin lagi salah paham. Yang pasti tetap saya berpikirnya ini adalah miskomunikasi dan juga salah paham dan salah pengertian. Jadi untuk mengenai detail antara Sri Wo dan Iswanda, memang kita dari awal cerita dari terjadinya apa? Awal cerita mau diadain battle, memang pertamanya Mas Iswanda. Kebetulan saya dulu juga tidak punya kotaknya beliau karena saya belum sempat minta kotak. Ya menghubunginya kan ke Memet, jadi mereka Mas Iswanda ngajak dia di job untuk jumper apa? Battle. Ya sama lah, battle jumper sama. Terus Memetnya tidak bisa memutusi, suruh menghubungi saya. Terus Mas Iswandanya WA saya tentang agenda dan juga kita negosiasi belum sampai ke tahap deal, artinya saya minta sekian dan Mas Iswanda adanya kuatnya sekian, saya jawab tidak deal, artinya tidak setuju. Jadi kita tidak usah melihat budget, melihat angka, memang saya tarifnya segitu. Saya sama yang sama Sriwijaya, jemberan sama Sriwijaya September juga segitu, 16 sub. Cuman Mas Iswanda mintanya segitu, tapi dia minta 20 sub. Sehingga saya keberatan. Terus saya juga sudah kasih gambaran saya bisanya antara tanggal sekian sampai sekian. Pilih 2 hari, tanggal 11 sampai berapa. Intinya saya lainnya sudah penuh, situ ada sedikit sempitan, saya suruh pilih di situ. Kalau oke, hubungi lagi, chat chatting aja, karena saya jarang angkat telepon. Saya kalau tidak salah, saya sering sama orang, jadi kalau sama orang saya tidak pernah angkat telepon, bisanya hanya chat. Di chat saya balas, tetap jawaban saya paling bawah belum di. Jadi mungkin Mas Iswanda nyalahkan saya kalau saya keluar kemarin waktu di sampingnya. Si kontennya Ali ID bahwa akan ada battle. Cuman kan saya kan juga ngomong mungkin nanti akan ada battle sama saya, sama Iswanda dan juga sama Sriwijaya di September, awal September. Kita masih negosiasi. Jadi saya rasa kan sudah termasuk apa ya? Gak ada masalah, intinya kita speak-speak, percik-percik untuk menimbulkan aura-aura sedikit apa ya, yes. Setelahnya gimmick. Akhirnya pada titik akhir kita tidak deal. Tidak deal artinya Mas Mahardika-nya ngotot sekian, saya ngotot sekian. Tidak ada titik temu. Dan juga ya akhirnya tidak, saya tetap balas tidak deal.
Terus pada beberapa hari ini kok banyak sindiran, kadang banyak yang terakhir di video yang kemarin. Jadi banyak kiriman ke saya, video-video ini gimana Mas B, gak apa-apa, itu biarin. Kita gak perlu terlalu gak perlu terlalu menanggapi dengan serius, artinya dengan emosi. Karena juga Mas Cemar kan juga teman semua, jadi sesama sound juga, kita juga kerja juga di sound juga, artinya satu profesi. Saya nggak mau ada permusuhan, jadi saya nggak mau adanya tidak enak dan dibenci orang. Jadi sebisa mungkin saya itu tampil, saya itu muncul dengan tidak saling mengganggu. Dan konsep battle, untuk informasi, emang saya biasa battle. Artinya battle yang terkonsep gitu. Battle yang diadakan memang judulnya itu battle. Kayak di Sempu kan judulnya battle, ya saya bisa gitu. Atau di Super Sewu battle, ya saya bisa juga. Di lapangan pun berdua mungkin saya hindari. Bukan hindari sih, sebisa mungkin. Tapi kalau terpaksa ya enggak apa-apa. Bedanya biar, kalau berdua ini kan kadang nanti ada yang jatuh, ada yang naik. Saya enggak mau adanya naik turun antar sesama. Saya tidak mau menyakiti dan juga tidak mau disakiti. Artinya, saya tidak mau saya menang terus teman saya di sini sedih dan lain-lain. Efeknya enggak baik. Kayak ini saya mau jasila, saya juga enggak bisa battle. Saya kenalin dia, saya bantu, masih istilahnya kan masih bantu. Saya bantu kenalin, saya sanjung, saya tidak ada kata-kata sedikit pun saya ngidulmu suaranya kemerincing, tidak ada. Saya menghormati hasil karya dari teman-teman semua. Semuanya itu ada porsinya masing-masing, ada penyukaannya masing-masing. Artinya orang A suka dengan saya, ada juga yang B nggak suka, relatif. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Sound saya itu paling horor kayak sound kita paling bagus. Bagus itu relatif, cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Tergantung siapa yang menikmati. Jadi rokok dulu. Biar powernya tambah. Terus juga menanggapi saya dibilang ini masalah saya sedikit emosi karena dia sudah menyebut saya Pak. Jadi menyebut blunder, menyebut nama Mas Bri. Mas B ruwet dan lain-lain, itu otomatis saya ikut tersinggung. Artinya kalau yang disebut brewok masih bisa memaklumi, mungkin memang ya son kalau brewok kan bukan saya, tapi ada di situ itu banyak orang-orang di situ, ada juga, jadi saya pasti minta izin gini-gini. Tapi kalau sudah nyebut nama Mas B, berarti saya tak perlu meminta izin para mereka, saya harus menanggapi sendiri. Jadi saya bukannya tidak berani, bukannya bikin ribet, bukannya bikin yang membuat ribet. Memang kita belum deal gitu. Kita tidak ada dalam temu penyewa. Saya juga nggak tahu penyewanya siapa. Yang di acara ini penyewanya siapa? Saya hanya dihubungi sama Mas Jumar, Marika. Diajak di situ dibayar sekian. Ya, saya kan nggak mau Pak, istilahnya kita kan punya harga masing-masing. Jadi enggak, kita nggak bisa. Kalau sebisa mungkin kan penyewa kan nggak bisa ngatur harganya orang. Walaupun mungkin teman lah. Jadi walaupun mungkin teman, tapi tetap kan tetap ada harus negosiasi antara biar terjadi apa ya, terjadi klop. Sudah saya tawarin, saya kalau segitu saya bisanya 16. Sama Sriwijaya juga 16. Tetap mintanya dia 20. Akhirnya tetap kita tidak jadi. Tidak deal. Dan penyewanya juga tadi malam kita lihat klarifikasi. Saya juga belum kenal sama penyewanya, enggak tahu. Jadi ya mohon maaf mungkin kalau ada sedikit kata-kata nih hari ini ada yang tersinggung, mungkin ya saling memaafkan. Intinya tetap ini hanya sekedar klarifikasi, meluruskan
biar nanti tidak si netizen, mungkin kan saya juga punya fans, Pak Rizwanda juga banyak fans, dan kita sama-sama diidolakan seseorang. Jangan sampai yang di bawah ini saling hujat dan lain-lain. Karena ulah kita sendiri, karena ulah saya dan ulahnya masih. Jadi tetap saya info dari para fan, para netizen, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu di baper. Artinya ya wis, memang hidup ini seperti ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya semuanya bisa diluruskan, dan tetap sabar adalah kualitas yang paling tinggi. Sabar itu ilmu yang paling kelasnya paling tinggi. Derajatnya paling tinggi. Jadi orang-orang sabar pasti bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nggak usah memaksa. Artinya memaksa kita untuk begini. Jadi semuanya nikmati aja prosesnya, Mas. Jadi biar nyaman. Mas. Lagi untuk battle, saya juga memang sedikit tidak suka. Ini pribadi saya, untuk sound lain enggak, saya enggak mau tahu. Intinya kita beda, boleh beda persepsi. Cuman kalau saya enggak suka, kurang suka, bukan enggak suka. Kalau ada job lain, saya pasti milih job lain. Cuman kalau memang diajak, ya saya tetap mau, dengan konsekuensi deal dan deal bisa terjadi, bisa diagendakan, bisa terjadi. Jadi enggak dibukul rata terus bilangnya kemarin begitu. Itu memang kucilnya sangat, kalau saya jujur sebagai komentator ya memang tidak pantas, tidak layak, tidak pantas untuk si kelasnya Mas Rizwanda yang saya rasa juga sudah terkenal, sangat terkenal. Itu untuk Malang, Mas Rizwanda juga sangat terkenal, juga kualitasnya, suaranya, sound juga sangat bisa dibanggakan. Jadi saya juga paham, gimana lain kali mungkin next bisa memperbaiki diri. Jangan diulangi lagi kata-kata yang seperti di tempat umum. Kalau kita ngobrol berdua bebas, bacotan bebas. Cuman ini yang mendengar ini rame nanti gitu. Yang mendengar ini nanti bisa menimbulkan blunder, konflik antar fans, saling YouTube, saling komen. Akhirnya kita yang rugi. Iya. Katanya rugi. Kita nanti kasihan lihat mereka saling aja, saling gitu. Kita sebisa mungkin kita tetap bersatu mencari rezeki. Artinya kita tampil berdua ini pasti dinanti orang. Biar sama-sama bekerja. Dan satu lagi, saya pun sadar bahwa Brewo ini terkenal bukan karena menang battle. Bukan karena Brewok lebih berat dari teman-teman, tidak. Jadi Brewok ini bisa dikenal, memang saya memperkenalkan Brewok tampil ya seperti ini, Brewok apa adanya. Kita tidak mengada apa dan apa, kita hanya menyuguhkan dan sebisa mungkin kita mengerti kepada penjual dan juga penonton. Tidak. Makanya kalau battle nggak ada efek bagi saya, menang kalah pun saya itu nggak masalah, dan saya nggak mengejar untuk menang. Kalah pun saya kan nggak apa-apa, saya juga sering kalah. Artinya saya tidak memikirkan hal-hal yang itu tidak berguna bagi kemajuannya si Pak Brewo ini. Yang saya pikirkan tetap bagaimana saya itu perform sebisa mungkin menghibur masyarakat, menghibur penyewa, menghibur penonton untuk menikmati perform dari kita. Jadi itu tadi cuma ibaratnya curhatan dan juga meluruskan. Saya kadang terenyuh. Terenyuh. Kadang nggak bisa ngomong. Kenapa harus ada seperti ini? Yang
harusnya kita saling apa ya, saling merangkul, saling support. Gimana? Gara-gara video, jadi mungkin masa tidak sadar bahwa ini ditonton oleh banyak orang. Dan yang lebih saya sayangkan, kenapa itu juga disebarkan? Netizen, itulah. Jadi kekuatan sosmed itu sangat sangat kuat. Hati-hati dengan sosmed. Sikapi sosmed dengan jiwa yang tinggi, jiwa yang sportif, biar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua. Mungkin katanya ya cuma segini. Kalau ada tambahan yang ditanyakan. Jika bertanya boleh, tapi yang menanyanya yang mengandungkan yang baik lah. Monggo, silakan. Tanya, monggo, tanya. Mungkin nanti pesan bagi panitia kemarin yang sudah bikin, bikin apa ya, panitia yang bikin kualifikasi, lain kali kalau menyewa seseorang itu harus berhubungan langsung aja. Jadi biar tidak salah. Artinya jika mau mempertemukan saya dengan Mas Rizwanda, tolong dikoordinasi Mas Rizwandanya dan juga tolong dikoordinasi saya juga. Artinya penyewanya ngomong sama saya biar nggak ada miss. Ini kan namanya belok saya, Mas Rizwanda di job, Mas Rizwanda ngejob saya, kan muter pusing. Jadi buat panitia, saran saya lain kali mungkin bisa berhubungan langsung dengan yang mau disewa, biar ada, biar sedikit tertata gitu, urutannya rapi dan tertata dan tidak ada terjadi miskomunikasi antar penyewa dan juga serentak. Jadi saya nggak nyalain siapa-siapa di sini, saya yang salah ya saya, karena saya yang mungkin menjadi bahan mereka untuk mereka seperti itu. Jadi saya memang yang salahkan ya harus saya. Kemamanya saya bilang oke, ya mungkin nggak sampai seperti ini. Kan saya juga butuh, artinya saya juga punya prinsip. Jadi saya punya harga sendiri, saya punya bebas menentukan tarif saya sendiri. Memang job saya mungkin terlihat mahal, nggak apa-apa. Artinya memang sekarang saya ya memang mungkin mahal sih, mahal dah ya, cuman ya enggak tahu lah, tapi ya tetap banyak yang nyewa. Artinya kalau prinsip saya mahal tidak itu tergantung persepsi. Seperti halnya kita punya 500.000, beli makanan habis 450 pasti kelihatan mahal karena uang kita cuma 500. Kalau kita uangnya 5, kalau uang kita minim, misal bawa satunya 50, uang kita bawanya 5 juta, mungkin kalau makan habis 500 ribu masih mikir bahwa masih murah. Begitu. Jadi persepsi, jangan menentukan mahal dan tidaknya itu dari nominal. Itu aja mungkin sedikit motivasi dan juga luruskan klarifikasi. Kadang saya juga banyak kurang ngomong, tapi kalau bener kadang saya ngomongnya buat cuman kadang nggak bisa. Mungkin tanya apa Krisna, monggo Krisna. Sudah terjawab. Oke, saya minta maaf mungkin kata-kata yang apa ya, sedikit mungkin merasa tersinggung. Saya sebagai manusia mungkin tetap pasti ada salah dan kita mohon maaf buat semuanya. Dan juga buat Mas Rizwanda, tetap saya teman Anda, saya ini teman seprofesi Anda, saya tetap akan berteman dengan Anda sampai kapanpun dan juga dengan siapapun saya tetap berteman. Saya tidak dendam, tidak apalah intinya, saya tidak memikirkan hal itu. Cuman untuk cerita lagi, satu lagi itu lupa.
kemarin sejak malam waktu video itu diupload, saya sempat sedikit emosi karena Mas Iswandanya saya telepon sampai videonya saya dapat jam berapa? Jam 6 ya. Saya telepon sampai malam enggak diangkat, katanya masih report job. Kemarin satu harian juga saya telepon terus di situ. Mungkin enggak HP saya dipakai rekam jadi enggak bisa kasih bukti. Baru tadi pagi Mas Jemarnya telepon saya. Tapi terlanjur emosi sudah sampai sini. Jadi tidak saya angkat jam 5. Saya bangun jam 8. Jadi sudah panggilan tak terjawab. Akhirnya terus saya blokir, maaf nggih. Saya blokir untuk beberapa hari. Jadi biar saya juga butuh. Saya juga manusia, mungkin sedikit emosi tapi saya yakin saya tetap berteman. Artinya biasalah, butuh merenung sedikit, 2 hari 3 hari nanti saya buka lagi. Jadi blokirnya enggak permanen. Jadi untuk bisa ditanyakan ke Mas Iswanda, untuk semua perkataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semua kata-kata yang ada di sini ini bisa dipertanyakan kepada Mas Iswanda bahwa ini benar-benar yang terjadi seperti itu, meluruskan. Jadi untuk duitnya berapa, ini dikasih ini loh duitnya untuk ini lur, uangnya buat Riwo senilai sekian, dipoto uangnya. Cuman tetap saya balas tidak deal, karena tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Itu aja. Mungkin terima kasih sekali lagi, terima kasih buat semua YouTuber yang sudah di sini, yang sudah memberikan waktu untuk kita meluruskan. Biar masalah nggak berlarut-larut, netizen juga biar santui. Jadi netizen harap tenang, kondusif. Ini sudah kondusif, jadi biar kalau saya tidak begini nanti tetap diisi otaknya si netizen, tetap akan ramai. Jadi buat fan Priwo sudah nggak usah saling ejek, santai. Dan fan-nya Mas Iswanda juga nggak usah merasa salah. Ini bukan salahnya dia, bukan juga salahnya siapa-siapa. Ini hanya miskomunikasi dan ini wajar. Masih dalam tahap wajar dalam dunia entertainment. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Ada tambahan enggak? Sudah selesai. Intinya dari video kemarin itu, Mas. Intinya cuma dari job aja ya, masalah harga. Iya, intinya cuma masalah harga. Kita tidak deal, mungkin mikirnya Mas Iswanda, saya mungkin nggak berani atau nggak mau dan lain-lain dan lain-lain. Jadi mungkin Mas Iswandanya yang salah paham. Jadi, perlu diluruskan. Makanya perlu saya luruskan biar nggak salah paham. Jadi biar katanya ruwet kok. Ruwet katanya ruwet, yang ruwet itu kan memang bukan ruwet ya. Terus coba kalau kita jadi Mehmet, kamu saya bayar 50, terus dia enggak mau, terus saya bilang Mehmet rewet, rewet. Iya, Mat. Kan ya Mehmet juga punya butuh duit. Iya. Jadi intinya dari segala video itu cuma belum deal di acara. Di job, nominal job. Harga. Bukan saya mahalin, tetap dia ya memang sempat segitu. Jobnya kan segitu harganya. Mungkin ada yang sama dikasih, mungkin ada perbandingan kok nggak sama dengan dikasih. Saya ini tiap tempat beda harga. Masalahnya satu, mungkin ada yang di sini dikasih untuk bansos, untuk masjid, ya sedikit pasti saya beda lah. Kecuali disewa seperti ini kan ada panitia, ada karcis dan lain-lain. Oke, Mas Bre. Tim mungkin nggak bisa. Saya lebih sedikit, saya mahal sedikit. Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Ya, ini sudah maghrib. Sudah maghrib. Maghrib. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa. Memet aja cedek, Memet. Met omong to. Omong Omet, meneng ae Memet. Omong sembarang lah. Iya loh, omong. Salam satu jiwa. Cukup sekian dari klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.